Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan, kemudahan, dan keberkahannya sehingga kita bisa bertemu dan belajar kembali di tutorial tukang sipil. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan sampai saat ini. Untuk mengawali pembelajaran kali ini dengan tema yaitu bedah buku struktur beton bertulang tahan gempa sesuai dengan SNI 03/1726/2012, SNI 1727/2013, dan SNI 03/2847/2013 menggunakan program SAP dengan karangan Pak Anugrah Pamukas dan Bu Erni Haryanti. Kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohri sodari wa sirli amri wa hlul uqdatam milisani yafkahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada kali ini kita akan mencoba untuk membedah buku. Jadi sebelum kita mulai, lanjut lagi, sebelum saya membuat video ini, saya sudah mengkonfirmasi dan minta izin kepada Bu Erni untuk membuat video review bedah buku beliau menggunakan program SAP. Jadi buku ini sudah saya beli di melalui beliau. Kemudian saya pelajari dan kemudian saya bedah sedikit demi sedikit. Tuh. Untuk isinya sendiri itu sangat menarik. Ini terdiri dari beberapa bab. Pertama yaitu pendahuluan, bab 2 teori, kemudian bab 3 data struktur desain, bab 4 pemodelan struktur, kelima pemeriksaan hasil, keenam ketentuan mengenai kekuatan dan kemampuan layan, ketujuh desain plat, desain balok, bab 9 desain kolom, kemudian daftar pustaka, glosarium, dan tentang menulis. Selesai. Untuk bedah buku kali ini, kita mulai dari bab 3. Karena untuk bab 1 dan 2 itu saya anggap sudah bisa. Jadi kita langsung kepada inti poinnya aja. Tuh. Jadi dari bab 3 kita bahas, kemudian masuk ke bab 4. Lanjut kepada bab 5. Bab 6, 7, 8, dan 9. Jadi ada 6 bab yang kita bahas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk pembahasan ini kita langsung membuat korelasi antara analisis perhitungan manual menggunakan Excel dan SAP. Untuk manual itu hanya menghitung massa. Tuh. Jadi sini saya sudah baca bahasanya apabila ada terdapat perbedaan massa yang secara signifikan maka itu bisa jadi ada kesalahan daripada kerjaan. Jadi kita langsung aja. Jadi sudah saya buat dalam Excel perlahan. Jadi saya atur seperti ini. Untuk data yang bab 3 kita bahas. Jadi bab 3 di sini isinya adalah pertama tentang data mutu dan geometrik. Jadi ini sudah saya tabelkan dan saya rangkum dari buku hard book. Jadi di sini untuk mutu beton menggunakan 25,4 MPa, elastisitas beton dikalikan 4700 kali Fasen C. Ini kita tulis Fasen C. Kemudian berjenis beton saya gunain 2400. Biaya tulangan di sini saya pakai FE395. Ini FU-nya belum saya input. Kemudian BJTP 235,
sama juga. Kemudian elastisitas beton ini menggunakan 200.000. Untuk Fe dan Fe24 dan 40 itu sama. Ini Fe kurang. Selanjutnya berat jenis baja, biji tulangan, yaitu 7.850 kg per meter kubik. Lokasi bangunan sendiri dibangun di Jakarta. Jenis tanah yang digunakan adalah tanah lunak. Jenis gedung yang digunakan adalah perkantoran. Untuk tinggi tingkat, itu tinggi lantai. Lantai 1 ke 2 itu 3 meter. 2 ke 3, 3 meter. 3 ke 4, 4 meter. 3 meter. Dan tinggi lantai 4 ke atap itu 3 meter. Jadi tinggi total adalah 12 meter. Tuh. Kemudian ukuran gedung sendiri untuk jarak antar as, arah X adalah 4 meter. Jumlah bentang arah X adalah 3 bentang. Kemudian panjang total gedung untuk arah X adalah 12 meter. Nih. Jadi untuk arah X dan arah Y itu sama. Jadi ukuran gedungnya sendiri itu simetris 12x12. Jadi sini untuk gedungnya sendiri nggak ada perubahan yang secara signifikan, yaitu tidak ada ketidakberaturan secara horizontal. Denahnya itu sama. Ini kalau bisa dibilang denahnya itu persegi 3x3. Di sini saya belum saya inputkan. Sudah saya foto. Nah, ini dia. Kita coba inputkan. Di sini. Oh, nggak mau di copy. Insert picture. Jadi datanya seperti ini. Gedungnya itu ukurannya simetris dengan 3 space, bentangnya 1, 2, 3. Kemudian untuk arah Y-nya 1, 2, 3. Tuh. Tingginya sendiri seperti ini. Ini potongan portalnya. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai atap. Itu dia. 1, 2, 3, 4 atap. Ops. Jadi saya di sini ada kesilapan. Berarti sini ada lantai base. Set. Jadi di sini berarti ada dihitung lantai dasarnya. Lantai dasar. Ke satu. Nah, ini dia. Ini 3 meter. Jadi berdasarkan dari bentang ini ya. Misalnya bentang itu ini dasar 1 2 3 4 atap. Itu dia. Ini kita copy dulu. Jadi secara perlahan kita akan bahas terus menerus sampai selesai. Jadi ini kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu tapi diem-diem, atau nanti kalian pengen bertanya nggak tahu di mana nanyanya, tulis di kolom komentar aja di bawah ini. Selanjutnya untuk data beban lantai 1 sampai lantai 4 itu beratnya ada 250 kg. Untuk beban lantai atapnya 100 kg per meter persegi. Kemudian berat mati dari berat sendiri elemen itu dihitung oleh program SAP 2000. Jadi di sini SAP bisa menghitung berat sendiri elemen. Nah, di sini kita akan mencoba mencari tahu berapakah berat daripada massa yang dihitung oleh program dengan massa yang dihitung secara manual. Kemudian beban mati tambahan lantai 2 sampai ini kita buat lantai 1 sampai 4 sini. 4. Tadi saya ada salah. 1 sampai 4 itu ditotalkan 120 kg per meter persegi. Selanjutnya beban mati tambahan untuk lantai atap yaitu 101 kg per meter persegi. Sedangkan beban mati tambahan dinding pada balok lantai 1, karena di sini di atasnya ada lantai dasar, 1 sampai 4 adalah
250 kg per meter persegi. Kemudian di sini kita masuk ke subbab 3.2 karena sudah selesai. Untuk daftar isinya sendiri, bab 3 itu contoh perhitungan struktur, data data desain, dimensi rencana, berat struktur. Jadi di sini kita sudah masuk kepada subbab 3.1 yaitu data gedungnya. Nih, data gedungnya. Jadi udah oke. Selanjutnya yang kita bahas adalah untuk dimensi. Di sini saya nggak menjabarkan dari mana perhitungannya, tapi saya memberitahu bahwasanya inilah hasil daripada perhitungan yang ada di buku. Tuh, untuk baloknya sendiri semua balok berukuran sama yaitu 20 x 40. Kemudian kolomnya 40 x 40. Platnya tebalnya 12 cm. Ini Pak ukurannya cm, 40 cm, 40 cm. Di sini ukurannya meter, saya buat dalam tabel. Jadi saya seragamkan dengan ukuran satuannya, satuan di atas. Selanjutnya, untuk berat sendiri elemen. Di sini kolom lantai dasar berarti ini, saya sudah salah nih. Dasar. Jadi kolom lantai dasar. Jadi kolom lantai dasar itu ada sebanyak 9 titik atau 9 kolom. Bisa kita lihat di sini. Coba apakah saya benar atau salah? Satu, dua, tiga, empat. Oh, 12 buah. Itu udah 34. Satu, dua, tiga, empat. Oh, 16. Jadi jumlah kolom lantai 1 itu 16 kolom. Untuk ukurannya 40 x 40 cm atau 0,4 x 0,4 meter dengan tinggi 3 meter. Kemudian berat jenis betonnya adalah 2,2400 kg per meter kubik. Jadi untuk menghitung berat elemen kolom adalah lebar kali tinggi kali panjang dikalikan berjenis dikalikan jumlah. Tuh, semua ukuran dari sini sama semua. Jadi untuk lantai kolom lantai dasar adalah 18.432 kg. Tuh, jadi lumayan besar. Di sini kita tambahin dulu. Set ini lantai dasar. Di sini kita buat dulu. Jadi kita perbaiki ya, tadi ada salah. Sudah salah. Sini lantainya. Ctrl-C. Lantai 1. 1. Ini lantai 2. 2. Ini 3. 4. Ini 5. Ini 6. Jadi di sini kenapa dihitung dari lantai dasar? Jadi kita menghitung kolom dulu. Kolom lantai dasar ada 1, 2, 3, 4. Tuh. Jadi ada beberapa tingkat dari sini. Jadi perlu diketahui seperti itu. Kalau kita nggak masukin, jadi ada yang nggak terhitung. Jadi ya. Untuk balok lantainya di sini lantai 1 ya. Lantai 1, ini lantai 1, ini 1. Ini ukurannya sama. Eits. Ini lantai 1 ya. Oke. Ini ukurannya kita copykan aja karena dia sama. Oke. Jadi untuk berat balok lantai 1 dengan ukuran 20 kali 0,2 kali 0,4 meter dengan panjang balok 3 meter antara bentang 3 meter
Kemudian dengan BJ 2.400 kg, jumlah elemen di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24. Jadi ada 24 balok, maka beratnya ada 13.824. Kemudian untuk perlantainya sendiri, di sini perlantai punya ukuran 4 kali 4 dengan jumlah plat itu 9 buah. Kemudian untuk kolom itu 16 buah sama. Di sini panjangnya 4. Oke, tingginya 3 meter. Jadi kalau ditotalin di sini lantai dari lantai dasar sampai lantai atap itu punya berat total sini tambahkan ada yang belum dimasukin. Ini ya. Adalah 363.640 kg. Atau bisa kita bilang ini kita buat ke ton, kita bagi 1000. Newton. Ton. 368,64 ton. Wow, banyak sekali. Kalau dibilang kubik, kok misalnya kita mau tahu jumlah beton. Jumlah volume beton yang dibutuhkan untuk cor itu di sini berarti volume beton, berat beton ini dibagi dengan 2400. Tak. Berarti ini meter kubik. 153,6 meter kubik. Itu daya beton yang dibutuhkan. Kemudian kita masuk pada beban mati tambahan dan beban hidup. Ini subbabnya masih sama, sambungannya saya buat berbeda karena biar lebih rapi. Untuk beratnya sendiri di sini karena saya lupa 1 2 3 4 di dalam dasar. Lantai 1, yang 1, 2, 3, 4. Ini ukurannya sama. Karena di sini kita masih punya dinding di lantai 1. Itunya. Jadi rencanakan semua lantai ini punya dinding. Jadi kita hitung. Ini panjangnya sama. Ini kita hilangkan bolnya. Jumlah juga sama. Jadi untuk berat total beban tambahan akibat balok itu beban tambahan yang ditahan oleh balok berupa dinding adalah 187.200 kg. Ini satunya kilogram. Ini dia ditahan. Oke. Kemudian untuk berat beban mati tambahan yang ditahan oleh plat lantai itu sebesar 66.384 kg. Ini didapat daripada ini saya lupa juga. Ya Allah, lupa terus ya. Jadi enggak apa-apa, kita belajar dulu. Kita linkkan aja. Ini ukurannya sama. Masih sama. Ini tambahkan lagi, ini dia lupa ya. Jadi apa sih, kenapa sih kita harus menghitung massa di sini? Jadi sebenarnya massa ini sangat penting karena ini menjadi dasar daripada analisis beban gempa. Tuh. Jadi kalau misalnya kita nggak menghitung beban gempa juga nggak dapat massanya tuh. Kemudian kalau untuk menghitung momen pun berasal dari massa. Jadi semua analisis dasarnya itu massa. Kalau enggak massa, enggak dapat kita menghitung analisisnya. Itu dia. Jadi di sini
Untuk bebannya sendiri sudah didapatkan. Lantai 1. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu sama, yaitu 172.000 17.280 kg. Dengan lantai atap itu lebih ringan sedikit sebesar 14.544 kg. Ini dikarenakan untuk beratnya sendiri itu adalah 101 kg. Data ini dilingkan daripada data umum yang di sini. Nah, ini dia. Di berat lantai 1 sampai 4 totalnya itu 120 bebannya. Sedangkan beban atapnya 11. Jadi dapat dari sini adalah 83.664 kg atau bisa dibilang 83,6 ton. Kemudian kita masuk kepada subbab 3.4. Di sini untuk babnya sendiri itu babnya sendiri. Di sini untuk berat total keseluruhan yang ditanggung oleh struktur gedung berasal daripada berat total sendiri elemen ditambah berat total BMT ditambah berat total beban hidup, yaitu sebesar 701.904 kg atau setara dengan 701,904 ton. Nah, jadi inilah massa yang didapatkan daripada massa di sini. Di sini kalau saya lihat ada sedikit perbedaan. Perbedaan daripada yang di buku. Nanti kalau misalnya kalian punya itunya bisa kalian tandain. Tuh. Mungkin ada yang kelupaan dihitung di sini. Kita buka. Itu untuk perhitungannya sendiri bisa dilihat daripada buku dengan halaman berapa nih ya? Halaman ke-32. Itu dia. Jadi di sini belum dijumlahin. Tapi enggak masalah, di sini kita udah jumlahin. Jadi di seperti ini penjelasannya, datanya lebih, apa? Kita jelasin one by one. Memang agak panjang. Tapi lebih singkat jika kita menggunakan tabel. Tuh, jadi saya sarankan kalian kalau belajar kalian hitung dengan menggunakan tabel. Tuh. Jadi di terformat, jadi kalian lebih hemat kertas. Jadi untuk bab 3 sudah sampai ke pada subbab 3.4. Jadi itu saja pembahasan untuk kali ini. Jika ada yang kurang atau ada kesalahan dalam lisan dan tulisan, tolong disanggah dan dikasih tahu di mana letak kesalahannya, atau ada kekurangan daripada penjelasan, tolong ditanggapin supaya kita bisa belajar lebih baik. Atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komentar. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.